warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Rinka Mesin Jahit. Pada kesempatan kali ini kita bukan membuat video untuk tutorial, tapi kita akan jawab Q&A, question and answer. Di sini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita dan kita akan menjawabnya langsung dengan praktek biar mempermudah untuk penjelasannya. Dan yang pertama kita jawab dari subscriber kita atas nama Miss Andrianti Dwi Pamungkas untuk perawatan mesin jahit hitam portable dan mesin opres. Dan langsung kita lihat penjelasannya berikut ini. Cekidot. Perawatannya kita ada di mesin itu ada tulisannya oil. Nah, itu yang diminyakin. Ya, sini ini dikasih minyak. Ada tulisannya. Terus sini. Terus sini untuk mesin obras. Terus belakang sini ada, pokoknya yang ada tulisannya oil itu kita kasih oli untuk perawatannya. Dan juga dibersihkan, caranya dibuka, kalau mesin obras kita buka sini sama buka sini. Nanti kalau ada kotoran-kotoran di sini kita bersihkan pakai kuas kecil. Perawatannya cuman gitu. Nanti untuk minyak-minyaknya cuman kalau yang ada lubang oilnya juga as yang jalan kayak gini, kayak di as jarum gini, itu kita minyakin. Sama juga dengan di mesin yang hitam itu perawatannya sama, karena mesin ini belum ada untuk pump oilnya. Jadi peminyaknya, pelumasannya itu masih secara manual. Sekian penjelasannya, semoga bisa menjawab teman-teman yang bertanya di YouTube dan di Facebook. Terima kasih, sekian. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Miss Andriani Dwi Pamungkas. Semoga tayangan-tayangan tadi bisa menjawab dari pertanyaan subscriber kita dan bermanfaat bagi kita semua. Salam satu jarum. Dan yang untuk yang keduanya, pertanyaan dari kawan kita Pamungkas Budi Santoso tentang cara memasang tension mesin high speed yang copot. Rata-rata mesin imporan tension lepas. Begitu, langsung kita lihat videonya. Ini videonya. Oke. Nah, caranya untuk membenahi ini, karena tension ini kadang-kadang dia copot begini. Nah, copot begini. Cara pembenahannya itu dari tension yang besar ini kita ambil. Kita copot. Di sini ada bautnya. Nah, baut ini yang sini kita buka untuk membuka rumah dari tension.
kita buka sini bautnya. Rumah tension ini kita copot dulu. Kita copot. Nah, di sini nanti ada baut. Di sini ada baut. Nah, ini baut. Ini buat mengencangkan dari tension yang ini. Cara kita masukinnya, di sini ada per. Pernya kita paskan di sela ini. Ada pernya, kita masukin sela ini. Nah, setelah masuk, ini bisa kita atur seberapa. Nah, setelah ini masuk dan kita kencengin baut ini. Setelah ini kenceng, kita masukin. Ini berfungsi untuk membuka. Ini ada sindi kecil. Sindi kecil ini berfungsi untuk kalau kita pas mau buka jahitan, pas jahitan habis dan kita buka jahitan itu, nanti ini berfungsi untuk membuka dari tension ini. Nah, begini, ini buka biar benang itu kendor pas pengambilan jahitannya. Setelah itu kita pasang. Cara penyetelannya kita pasang sini. Nah, untuk per ini diusahakan jangan terlalu ke atas gini, juga jangan terlalu ke bawah. Ini kita pasang. Setelah ini terpasang, kita tes pakai angkatan sepatu ini. Pas ini dibuka ke atas, sini main enggak? Nah, kita lihat. Set. Nah, harusnya main begini. Tapi posisi di bawah ini harus kenceng. Biar jahitan kita tidak kendor. Begitu untuk pertanyaan yang dari tension copot. Yang keduanya kita jawab untuk mesin berisik. Mesin berisik itu bisa karena rotarinya sudah longgar. Rotari sudah longgar, ciri-cirinya kayak gimana? Kita buka mesinnya. Nah, di sini. Kalau rotari itu sudah longgar, dengan dicoba kita minyakin dulu. Kalau kita minyakin sini dan mesin itu jadi halus, berarti yang bermasalah cuman rotarinya, yang berisik cuman rotarinya. Penanganannya ya kita ganti rotarinya. Kalau kita minyakin mesinnya masih berisik, itu ada beberapa masalah yang mungkin itu dari asnya ada yang kocak, terus ada yang udah aus. Begitu kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga bermanfaat dan channel ini semakin maju. Salam satu jarum. Nah, dan ini tadi jawaban dari tension yang copot, mesin yang berisik. Semoga video-video yang kita tayangkan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang bertanya di sini, bagi subscriber kita. Semoga maju terus.
Salam satu jarum. Itu tadi jawaban dari teman-teman semua. Dan tidak lupa kita minta dukungannya, like, share, and subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Tidak lupa bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar kita dan bakalan kita jawab di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum.